Baik. Dan sebelum kita angkat telepon kembali, dan bagi warga negara Singapura yang ada di Batam maupun di yang ada di Singapura maupun di Johor, silakan nanti Anda masih ada kesempatan hingga pukul 11 waktu Indonesia di 423.5 atau di 43 dialog eksklusif di pagi hari ini bersama dengan Mr. Tan Kin Lian. Beliau adalah calon presiden untuk negara Singapura. Dan beliau juga dari jalur independen, di mana beliau juga akan membuat sejarah untuk perkembangan kemajuan negara Singapura. Untuk itu, Mr. Tan Kin Lian meminta dukungan oleh masyarakat negara Singapura yang ada di Johor, maupun yang ada di Batam, ataupun khususnya yang ada di Singapura. Di saat pemilu nanti, bahwa apa yang Mr. Tan janjikan sampaikan melalui visi dan misi dari kebijakan-kebijakannya, bahwa dia berjanji salah satunya ingin memberikan 50% dari gaji menjadi presiden nantinya akan untuk kesejahteraan masyarakat atau warga negara Singapura untuk kegiatan-kegiatan sosial atau charity lainnya. Itulah bentuk komitmen ketika nanti Mr. Tan Kin Lian yang akan menjadi presiden. Untuk itu, untuk mewujudkan semuanya, beliau tidak bisa sendiri, namun perlu dukungan oleh rakyat Singapura itu sendiri. Perubahan-perubahan yang akan dilakukan adalah perubahan bagaimana kita yang selama ini presiden dijabat oleh dari partai pemerintah. Beliau akan melakukan perubahan tentunya dengan dukungan rakyat Singapura. Beliau juga mengatakan bahwa Mr. Tan Kin Lian tidak selalu bertentangan dengan partai pemerintah, namun dia juga akan memberikan solusi-solusi ketika menemui sebuah persoalan-persoalan. Sebelum kita akhiri dialog untuk pagi hari ini, ada satu pertanyaan khusus untuk di Batam, Mr. Tan Kin Lian. Ketika nanti Anda menjadi presiden, bagaimana Anda melihat tentang Batam itu sendiri? Mau dibawa arah kemana ke Batam hubungan yang selama ini cukup harmonis? Untuk ketika nanti Anda akan menjadi pejabat presiden Singapura. Silakan. When you become a president, what do you see Batam Island? And how do you further nurture the good relationship that has been established in the past? Now, Batam Island is very close to Singapore, and many people in Singapore come to Batam, some to work, some to do business, but many come for holidays. And I hope that the good friendship between the people of Singapore and the people of Batam and the people of Indonesia can continue to grow. I also like to take this opportunity to wish the people of Indonesia. You are having your Independence Day in August, so all the best wishes for Indonesia's Independence Day. Apabila saya dan Menteri Presiden, saya pasti akan memastikan hubungan yang baik yang selama ini cukup manis di antara Singapura, masyarakat Singapura juga dengan masyarakat Batam dan juga keseluruhan Indonesia. Dan saya juga ingin memberi kesempatan ini bahwa negara Indonesia akan menyambut Dirgahayu Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus nanti. Dan saya ingin mengucapkan di kesempatan ini selamat menyambut hari kemerdekaan Indonesia. Baik, dan sebelum kita akhiri, mungkin dari Mr. Tan Kin Lian ada sesuatu yang disampaikan untuk khususnya untuk warga negara Singapura dan khususnya untuk masyarakat Muslim yang ada di Singapura karena untuk menyambut Ramadan. Silakan Mr. Tan Kin Lian. Selamat siang bapak-bapak dan ibu-ibu dan kawan-kawan di Singapura. Saya ingin mengucapkan kepada semua masyarakat Muslim di Batam dan di Singapura selamat menyambut bulan Ramadan. Terima kasih. Baik, dan mungkin ada yang sampaikan untuk mengenai pencalonan ini, minta dukungan dari masyarakat rakyat Singapura sendiri. And would you like to say something to Singaporean with regards to your so-called coming elections? No, what do you hope from them? To the people of Singapore, let the president election is very important, so I like to ask the people of Singapore to consider carefully the kind of future you want for Singapore and the type of president that will be able to help you to find a better future for Singapore
For yourself and for your children, so vote wisely when the president election comes. Kepada rakyat Singapura, saya ingin mengingatkan bahwa pemilihan jabatan presiden ini penting kepada Anda. Pilihlah dengan bijak supayanya sebagai presiden nanti ia dapat membantu Anda untuk melindungi kepentingan Anda. Baik, terima kasih. Terima kasih peserta Kin Lian yang sudah meluangkan waktunya, kesempatan di pagi hari ini sangat spesial bagi kami, untuk bagi seluruh pendengar Sing FM dan saya sendiri dan seluruh kru untuk Sing FM ini. Terima kasih. Lain waktu kita akan berdialog, berbincang-bincang kembali. Dan Panora, terima kasih. Kembali. Dan mitra Sing FM yang ada di Singapura, Johor maupun di Batam, yang khususnya warga negara Singapura, bahwa Mr. Tan Kin Lian adalah calon presiden di mana dari jalur independen.